Dragon Ball Super kapan rilis? Berikut spoiler dan tanggal rilis Dragon Ball Super chapter 88. Baca di sini spoiler Dragon Ball Super chapter 88, tanggal rilis dan berbagai informasi penting lainnya. Para penggemar telah tidak sabar untuk mengetahui cerita selanjutnya antara Vegeta dan Goku dalam mengalahkan Freezer. Sebelum baca spoiler terbaru Dragon Ball Super chapter 88, ada baiknya kita mengulas balik chapter sebelumnya. Pada Dragon Ball Super chapter sebelumnya, Freezer berhasil membuka kunci Black Freezer, kekuatan transformasi yang lebih kuat. Dengan kemampuan tersebut, Freezer berhasil melukai Vegeta dan Goku. Kekuatan ini tercapai karena dia berlatih di dimensi lain di sebuah ruang yang dikenal sebagai ruang roh dan waktu. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kekuatannya telah meningkat begitu banyak sehingga Goku dan Vegeta tidak berada di dekat levelnya. Selain itu, diketahui bahwa ruangan yang menarik memungkinkan Freezer untuk memeras 10 tahun pelatihan dalam waktu singkat dan karenanya mampu mengalahkan prajurit terkuat di alam semesta. Spoiler Dragon Ball Super chapter 88. Sayangnya hingga saat ini belum tersedia spoiler resmi Dragon Ball Super chapter 88. Namun berbagai spekulasi telah muncul di berbagai sumber media sosial. Kami menduga Freezer kembali sebagai penjahat, tetapi masih belum jelas apakah karakter baru akan bermain sebagai antagonis utama. Goku dan Vegeta juga kemungkinan akan kembali untuk mengalahkan Freezer. Ketika mungkin juga melihat beberapa karakter yang familiar seperti Jiren dan Broly, tanggal rilis Dragon Ball Super Chapter 88 dilansir dari The News Fighter dalam chapter terbaru dipastikan akan segera diluncurkan, tetapi Suecia belum merilis pemberitahuan resmi karena manga mengambil jeda yang tidak terbatas. Sulit untuk memprediksi tanggalnya sampai sekarang. Namun jangan khawatir, para penggemar tidak perlu menunggu lama karena chapter baru ini diperkirakan akan dirilis pada bulan Oktober 2022. Laporan lain menunjukkan bahwa busur baru akan diluncurkan setelah musim gugur, mungkin pada bulan Desember tahun 2022. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami terbaru selanjutnya. See you!